Iya, betul. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu dianggap sah kalau disertai dengan niat. Ya, cuma kan kalau mandi junub itu wajib. Kalau tidak teranggap sebagai mandi junub, ya dia enggak sah. Iya, sehingga mempengaruhi keabsahan sholatnya. Sekalipun dia sudah mandi, tapi enggak niat untuk mengangkat hadas, ya teranggap seperti orang yang belum mandi. Begitu. Berbeda dengan sholat Jumat, sholat hari raya, ya itu hukumnya hanya sunnah mandi, sehingga tidak terkait dengan keabsahan sholat Jumatnya ataupun sholat hari rayanya, karena hukum asal mandinya saja hanyalah sunnah. Ya, tapi kalau dia ingin mengamalkan sunnah, ya dia iringi niat bahwa mandinya saya ini bukan karena mandi rutin, bukan karena ingin menyegarkan badan, tapi karena memang ingin mengamalkan sunnah agar mendapatkan pahala tambahan. Iya, seperti itu. Bahkan dia boleh menggabungkan dua niat dalam satu mandi. Misalnya di hari Jumat dia junub karena jima, ya. Kemudian dia juga ada ingin mandi Jumat, maka yang dia niatkan adalah mandi junubnya, karena itu yang wajib. Otomatis mandi Jumatnya juga terbawa. Tapi kalau dia niatkan dengan mandinya itu adalah mandi Jumat dan dia nggak ingat tentang junubnya, maka nggak sah sampai dia niatkan mandinya itu karena junub. Kenapa? Karena yang wajib itu lebih kuat daripada yang sunnah. Ya. Kalau dia ingin menggabungkan dua-duanya dan dia ingat karena junub dan ini hari Jumat, boleh nggak dia gabungkan dengan satu kali mandi? Boleh, asalkan mataharinya sudah terbit. Ada yang mensyaratkan demikian, ya. Nah, tapi kalau dia ada kewajiban sholat subuh dan dia junub belum mandi, ya jangan nunggu matahari hanya gara-gara hemat air supaya sekali mandi aja. Ah, ngapain mandi sekarang, ntar mandi lagi buat Jumatan, mendingan ntar aja deh sekalian. Ya jangan, iya. Nah, dia mandi untuk mengangkat hadas besarnya supaya dia bisa mengerjakan sholat subuh, iya. Dan nanti untuk sholat Jumat dia mandi lagi, itu lebih afdal. Dan yang terbaik, mandinya itu dilakukan ketika hendak berangkat Jumatan, ya. Jadi mandi hari Jumat itu, ya, karena apa? Ingin ke masjidnya, ingin bertemu dengan banyak kaum muslimin, maka disunnahkan dengan berpenampilan yang indah, berpenampilan yang baik, wangi, menyenangkan. Kan seperti itu. Iya, jadi bukan karena Jumatnya. Kalau Anda enggak ke masjid, enggak menghadiri Jumatan karena musafir atau perempuan, ya ini hari Jumat loh, saya mau mandi ya, katanya sunnah mandi Jumat. Loh, emang ibu mau pergi ke masjid? Enggak. Bukannya mandi Jumat itu kayak hari raya karena hari rayanya. Bukan. Mandi Jumat itu karena mau ke masjid menghadiri sholat Jumat. Kalau ibu mau sholat Jumat, mandi juga sunnah. Tapi kalau ibu cuma mau sholat zuhur di rumah, enggak usah mandi. Begitu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Hadza shiratun mustaqim.